semua orang, dimanapun itu, punya perjuangan hidupnya masing-masing. Waktu sampai tak sempat mengejar impian. Nanti kita lihatnya pakai kayak gini sih. Jadi satu lama. Malam. Eh bro. Jadi ini udah oke. Okay. Udah. Bro, nanti cuma satu produk doang. Soalnya nanti gue ada call meeting kayaknya sama bos. Iya cuma satu. Kita langsung setup aja bro. Yuk. Din. Tolong kamu bantuin ya. Ini tunjukin rancangan layoutnya deh. Oke. Okay. Ini biar gue yang urus. Siap. Kelas, Kak. Ini layoutnya. Menurut Kaska gimana? Oke. Okay. Warnanya udah oke? Okay? Iya. Yeah. Mm. Ada revisi nggak? Nggak kok. Ya, yeah. Aman. Ya udah oke. Okay. Thank you, Kak. Yeah. Sebagian berjuang untuk memantapkan hati demi memutuskan sebuah pilihan. Dan berusaha keras untuk melawan kegagalan. Pada akhirnya, kita berusaha untuk beradaptasi dan berkembang supaya menjadi lebih baik. Dipta, kalau penjualan di showroom terus menurun, kita harus gimana? Saya sudah memikirkan solusinya, Pak, agar showroom ini tetap berjalan. Dan saya sudah mempersiapkannya, Pak. Rencananya saya akan membuat platform e-commerce. Platform e-commerce? Mm-mm. Website kita kan isinya showcase barang aja. Jadi kurang maksimal. Oh gitu. Oke. Kira-kira kapan mau mulai, Mas? Bentar. Ya udah deh, kita diskusi nanti lagi aja ya. Enggak, ini usaha sana. Selesai. San nih. Ini ngirim foto doang ke Mas Salman. Lah, kenapa nggak pakai WiFi kantor aja? Ngirim foto kan pasti filenya gede kan? Lelet pasti. Enggak. HP aman kok. Lah, kok bisa? Kemarin tuh gue ngirim foto lewat handphone, tapi lelet banget. Makanya gue cancel aja. Karena gue kan pakai XL Asiata. Internetnya stabil. Gue saranin mendingan lo ganti deh. Oke. Sorry. Tadi lu nanya apa? Oh iya, itu loh rencana pembuatan platform baru kita. Ya, gue sih setuju Mas, karena kan situasinya tuh lagi kayak gini. Mm-hmm. Selain aman dilakukan dari rumah, itu mempermudah customer banget. Mm. Karena itu, Ti, kalau bisa dipercepat ya. Nah, oke. Tapi kita perlu nge-hire orang khusus yang menangani bidang ini, ya nggak sih? Mm. Ya kan, gue sama tim gue nggak punya keahlian di... Ya, marketing di dunia digital kayak gitu. Ya biar hasilnya maksimal aja. Oke. Oh, lo udah selesai bimbingan? Ya, gue kesana ya. Iya, mau nanya soal skripsi. Ya, oke. Ya, oke, bye. Cabut sekarang. Iya. Gue mesti siapin buat bimbingan lusa, udah ditagihin dosen. Gue molor terus soalnya. Cie, selamat ya. Untung gue udah melewati masa-masa itu. Kandri, gak apa-apa? Gak apa-apa. Yakin?
yakin. Oke, thank you. Bye. Cuma diliatin terus lama-lama basi lo. Basi-basi. Lo pikir makanan. Tapi lo ngerti kan maksud gue, bro? Make some move. Sudah 2 bulan kamu gak achieve target, Kak. Iya, Pak. Beberapa klien dari kita memutuskan untuk stop produksi dulu. Tapi seperti update kemarin, saya akan memfollow up klien baru. Alasan kamu gak bisa gitu, Kak. Semua orang di departemen kita juga punya masalah yang sama. Jadi apapun kondisinya, tetap harus perform. Banyak perusahaan yang sudah mengurangi karyawannya, Kak. Ngerti maksud saya? Baik, Pak. Terkadang hidup akan membuat kita merasa lelah karena masalah yang tak berhenti berdatangan, memaksamu memilih untuk menyerah atau terus maju. Kondisi sekarang ini nggak bagus sih, Mas. Sales menurun tajam. Mungkin udah waktunya, bro. Siapa tahu dengan ikutin kata hati, bisa bawa lo jadi sukses. Boleh aja sih, berekspektasi. Tapi realita juga jangan dilupain. Dengan kondisi bisnis yang lagi susah begini, bro. Bakal berat sih.